إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا رب تمم بالخير الكريم أما بعد Hormati Tuan Imam, Barisan atau Kuasa Masjid kita, Ahli Jemaah Muslimin dan Muslimat, mudah-mudahan dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kesihatan yang baik, ya, dilapangkan minda kita untuk sama-sama kita menerima majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dikira sebagai amal khair, amal soleh, ya. Dan jangan lupa niat itikaf, ya. Jangan lupa niat itikaf dalam masjid, saja beritikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala, insyaAllah. Jadi agak lama juga saya tak datang, dua kuliah lah tadi dia. Masa-masa lama je, kenal lagi saya. Jadi alhamdulillah ada kenal lagi lah, ya. Kebetulan dia bertembung, ada saja program hari Jumaat ni. Ini hari ni pun api-api terbabah juga, tapi alhamdulillah sempat je sampai tadi. Jadi pada malam ini, seperti biasa kita akan mengambil satu lagi surah lazim, ya, yang telah kita ikuti pada kuliah-kuliah yang lalu. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit kita mempelajarinya. Kita sudah sampai, tak silap saya, pada surah Al-Qadar, ya, surah Al-Qadar, iaitu lah Inna Anzalnahu Fi Lailatul Qadr. Ya. Malam ini kita tengok surah ini, apa cerita, ya. Jadi surah ini menceritakan tentang malam Lailatul Qadar. Walaupun kita lambat lagi berpuasa, nak puasa, ya. Lebih kurang 3-4 bulan lagi. Betul lah. Kita cerita Lailatul Qadar ini, tetapi bukan hanya berkaitan dengan malam Lailatul Qadar saja, tetapi ada cerita lain yang menarik tentang dalam surah ini, ya. InsyaAllah kita tengok pada tafsir Al-Ihsan yang apa nama ni ada di hadapan saya ni, tafsir Muktabar dalam bahasa Melayu, bahasa Melayu lama lah, ya, yang mana keseluruhan surah ini dia mengandungi tentang kebesaran Allah dan apa itu Al-Quran dan alam malakut Allah ni penuh dengan malaikat mereka Allah Ta'ala, ya. Jadi seperti biasa sebelum kita meneruskan baca terjemahan, ya, tafsiran, kita tengok sikit kodimahnya. Dia kata surah surah ini mengandungi 5 atau 6 ayat, ya, 6 ayat yang dimulakan dengan bismillah, ya. Kalau ambil daripada bismillah jadi 6 ayat, kalau tak mulakan dengan bismillah jadi 5 ayat, ya. Jadi ayat ini bermula dengan Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Selepas bismillahirrahmanirrahim, maka dia mulakan Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu pada kasar, ya. Maknanya sesungguhnya Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dia kata di sini bahawasanya telah kami turunkan akan dia, yakni Al-Quran itu, sekaligus, ya, daripada Lauhul Mahfuz kepada langit dunia. Inna anzalna itu maknanya kami. Kami di sini Allah lah. Allah. Allah membahasakan zatnya dengan kami, ya. Allah tadi dia tidak, dalam ayat Quran ni jarang Allah Ta'ala guna nama saya, saya dia tak kata, dia guna kami. Maknanya berhemahnya Allah Ta'ala nak berbicara dengan hamba, ya, kami, ya. Macam kita ni kalau kita cakap seorang, kita-kita inilah saya, saya nampak macam kita seorang yang nak tunjuk sekilas kita pandai, kan. Tapi kalau kita kata kerana kami, itu nampak kebersamaan kita. Kita kata siapa buat masjid ni, kamilah. Siapa yang membarahkan masjid, kami semualah, ya. Jadi walaupun sebagai pengerusi, sebagai ketua, ya, guna bahasa kami ni paling bagus.
menunjukkan kita ni berhemah dari segi menggunakan kata-kata, ya. Tidak kita kata kita seorang kita yang buat. Jadi Allah pun pada Allah ni zat yang maha perkasa, ya. Kalau kita Allah kata saya pun, aku pun, kan? Tak apa, sebab dia memang zat yang kaya, besar, hebat, kan? Kalau Allah kata akulah yang menurunkan Al-Quran, ada masalah, kan? Tak ada masalah apa, memang kita boleh terima lah. Tetapi Allah kena inna, sesungguhnya kami, ya, kami. Kata ulama, Allah Taala gunakan kami ni pada sesuatu ayat yang di mana kalau ada perkongsian aktiviti di dalamnya. Ha, kalau contohnya Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran ini dan disambung oleh Malaikat Jibril dan ditulis oleh malaikat-malaikat lain pada Lauhul Mahfuz, ha, jadi banyak aktiviti itu melibatkan malaikat juga. Jadi Allah Ta'ala gunakan kami, ya. Jadi dalam ayat ini, ayat Inna Anzalna, tuan-tuan, dikata kami telah turunkan Al-Quran ini, daripada sekaligus daripada Lauhul Mahfuz kepada langit dunia, kerana langit dunia itu tempat duduknya malaikat dan atap bagi kita, ya. Ha, jadi langit dunia itu langit, aku katakan Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Langit dunia ni langit yang kita nampak atas tu lah. Ha, tapi nampak tu nampak awan je tu, tak nampak langit, langit tinggi sangat, ya. Ha, langit dia tinggi, nak naik langit tu kita tengok kapal angkasa zaman kita budak-budak dulu, Apollo, ya. Apollo, kan, dia ada kapal yang dikatakan sampai ke bulan, ya. Jadi kita tak tahu bulan tu berada di langit pertama ataupun atas lagi, ya, bawah lagi pada langit, ya. Ha, jadi langit ni masya-Allah, kalau ikut pada malam Isra dan Mi'raj, ketika Nabi SAW naik ke Isra Mi'raj, Nabi dibawa oleh Malaikat Jibril alaihissalam dan melalui pintu. Ha, ingatkan macam tu, kan, melalui pintu, maknanya Jibril bagi salam kepada malaikat yang menjaga pintu langit tu. Jadi malaikat yang itu bertanya, siapa kamu? Aku adalah Jibril, bersamaku adalah Muhammad, ya, Muhammad. Barulah dia buka pintu, baru naik. Naik di situ jumpa Nabi Allah Ibrahim, jumpa Nabi Allah Musa, kan, di langit pertama kedua, ya. Jadi kalau kita tengok keadaan ini, maknanya Apollo ni bukan senang nak naik, tuan-tuan. Apollo ni bukan senang nak naik. Mungkin dia ke bulan tu tak sampai, tidak, wallahualam. Kalau saya pun rasa macam tak sampai aja. Silap-silap dia pergi sampai kat mana-mana, kat planet mana-mana, dia ambil gambar, dia kata tu bulan. Kita pun percaya ajalah. Percaya. Ha, ya. Tak bulan ke tak apa, kan? Sebab kita tu kan ikut kaedah kita ni, dia Apollo tu, tetapi hebatlah orang putih ni. Orang putih ni dia memang disuka menerokai alam angkasa. Kita tak berani. Kita gayat, naik bukit pun dah gayat dah. Naik bukit tinggi pun dah gayat, tak patut lagi nak naik. Naik pokok kelapa tinggi semua pun dah takut dah, kan. Tapi dia boleh buat kapal angkasa, dia dia buat macam, dia tendang itu, lonjakan itu sampai kepada satu tempat yang di mana daya gravitinya dah tak ada. Daya graviti, daya menarik benda tu ke bawah. Jadi sampai ke satu kawasan hampa gas macam ni. Kan sampai tu memang terapung je, kan, kita tengok, kan, dia duduk lagi ada terapung. Kata jadi daya graviti yang menarik kita ke bawah dia tak ada, dia tak jatuh lah, ya. Itu memang, tapi ada itu keadaan itu, ada di mana dia, sama ada di bulan dia. Tapi yang jelas pada saya, tidak sampai ke langit pertama, ya. Tinggi sangat langit pertama ni, tinggi sangat, ya. Dan dijaga oleh malaikat-malaikat Allah SWT. Jadi balik pada cerita Al-Quran tadi, Allah kata inna anzalnahu fi lailatul qadr, kami turunkan Al-Quran itu sekaligus di langit yang pertama, dan dikata dia menjadi atap kita, dan langit itu, ke langit pertama itu tempat malaikat. Malaikat, banyaklah malaikat itu, dia panggil alam malakut, tuan. Pernah dengar alam malakut, kan? Alam malakut, alam yang dipenuhi dengan malaikat. Malaikat penuh jaga, ya. Kalau kita tengok, Nabi tengoklah, kita tak sempat, tak tahulah, ya. Nabi tengok tu nama-nama malaikat. Malaikat tu lalu banyak sangat pada langit itu. Jadi apa berlaku selepas itu, tuan-tuan? Yakni apa ni, dan apa ni, yakni Jibril, malaikat Jibril imlak Quran, menulis Al-Quran itu, ya, atas langit, ya, langit dunia. Maka disuruh, ya, disurat mereka itu akan dia, dan disimpan suhu yang malaikat tulis itu pada satu tempat namanya Baitul Izzah.
Baitul Izzah tu di langit pertama tu namanya Baitul Izzah. Baitul Izzah yang ni tempat di mana tertulisnya Al-Quran. Daripada Allah Ta'ala sekaligus turun. Bentuk macam mana Allah Ta'ala tu dia panggil kalam maknawi, kalam yang tak nampak. Sekaligus turun tu, sekaligus. Hukum-hukum Allah, apa nama ni, segala yang ada dalam Al-Quran tu lah, diturun sekaligus pada daripada Allah kepada langit pertama. Ke apa dia, daripada ke langit Lohul Mahfuz tu ke langit pertama. Kemudian Jibril menyuruh malaikat menulis, ya, menulis dan diletakkan di satu tempat, ya, dinamanya Baitul Izzah. Benda ini berlaku pada malam Lailatul Qadar, iaitu pada malam Lailatul Qadar yang mana alam Qadar itu mempunyai kebesaran dan kemuliaan pada Allah. Malam itu malam dengan penuh kemuliaan lah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab malam itu turunnya Al-Quran. Kemudian bawa turun akan dia oleh Jibril, mengikut kadar hajat dalam masa 23 tahun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi dia turun itu maknanya selama 23. Kenapa 23 tahun? Itu dipanggil masa kerasulan Nabi Muhammad. Bermula 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jadi turunlah Al-Quran, turun sedikit demi sedikit mengikut hajat. Hajat macam bila Rasulullah berhadapan dengan sesuatu keadaan, maka Allah Ta'ala turun, ya. Malaikat Jibril bawa turun ayat. Daripada mana? Daripada langit pertama tadi dibawa. Jadi sikit-sikit, ya. Jadi langit pertama dah tertulis semua ayat-ayat Al-Quran di Baitul Izzah namanya. Apa nama? Baitul Baitul Izzah, kan? Kita Baitul Izzah duduk di mana? Di langit pertama, ya. Maka Jibril bawa turun sikit. Bila Nabi berhajat pada hajat tu atas perintah Allah Ta'ala, maka Jibril akan bawa turun. Contohnya tuan-tuan, satu peristiwa kita dah baca ni, surah Qul ya'ayyul kafirun, kan? Qul ya'ayyul kafirun, itu kalau kita tengok latar belakang kepada surah ini turunnya, keadaan turunnya itu dipanggil asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat itu ketika mana orang Quraisy, 2-3 orang orang Quraisy pergi jumpa Nabi nak minta bergilir-gilir menyembah Tuhan. Kita dah baca tu ayat tu, kan? Ingat lagi tak? Dah terdabur tu. Jadi Allah Ta'ala apa menyuruh Nabi berkata, kul, kata oleh Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir, la a'budu ma ta'budu, aku tak akan sembah apa yang kamu sembah, wala an'abid, wala antum a'abidu nama'abud, kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, wala an'abidu ma'abatum, aku pun tak nak jadi penyembah Tuhan yang kamu sembah, wala antum a'abidu nama'abud, kamu pun tak payah nak jadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Maka akhir sekali Allah kata, Allah suruh Nabi cakap, lakum dinukum waliyadi, untuk kamu agama kamu, untuk aku agama aku, jangan campur-campur lah. Bab akidah ni tak boleh nak kongsi-kongsi tu, tak? Tak boleh nak main kompromi-kompromi, tak boleh, nak kerjasama, ya. Lepas tu kita ni dilarang untuk menghadiri majlis-majlis keagamaan orang bukan Islam. Majlis yang ada ritual activity, upacara ibadat. Upacara ibadat dia. Jadi pada Bali ni kan semalam beraya. Raya tak semalam, saya raya juga tu. Raya semalam. Jadi raya di pada Bali ni orang kata pesta cahaya. Saya pun tak tahulah pesta cahaya ni. Jadi kalau kita tanya adakah dia perayaan berbentuk ibadat dalam agama dia atau hanya budaya. Kalau budaya, kata ulama boleh hadir, tak ada masalah. Ya, perayaan saja seronok-seronok. Tetapi kalau ada upacara yang dibuat di dalam perayaan itu, ada upacara penyembahan, maka kita dilarang hadir. Itu yang berlaku kecoh itu sekejap. Daripada Jabatan Agama Islam Perak menghadiri satu kuil, kan? Ingat tak? Ada siapa baca tu? Kan heboh juga, kan? Satu ketika. Jadi timbal mufti dia menegur lah. Dia kata tak payahlah pergi, kan? Pergi buat apa? Sebab di situ ada upacara, mereka bawa keluar dia punya caluk dia. Jadi dia buat upacara, itu dalam penyembahan itu. Jadi kalau sesuatu yang ada bentuk penyembahan, pemujaan, kita dilarang untuk pergi. Maka itu seolah kita bersekongkol bersama dengan dia orang. Kita, jadi itulah kita dilarang. Jadi cerita yang tadi, lakum dinukum waliyadin lah. Ya? Jadi turunnya ayat itu kerana ada peristiwa yang berlaku kepada Rasulullah di mana orang Quraisy minta bergilir-gilir menyembah Tuhan. Itu contoh, salah satu contoh ayat Al-Quran itu turun berperingkat-peringkat. Kerana apa? Ketika mana ada hajat pada Rasulullah untuk menurunkan Al-Quran itu secara demikian, ya.
Satu lagi tentang sebagai contoh juga, tiga orang pendeta, tiga orang orang Quraisy Mekah pergi jumpa pendeta Yahudi di Madinah. Ahli kitab pendeta Yahudi ni, jadi dia nak, sebab Nabi berdakwah di Mekah, ya. Jadi dia ni, dia kata betul tak Nabi ni? Nabi dia nak, dia nak, dia nak tahu betul. Dia nak tahu juga sebab Nabi ni hari-hari dia berdakwah, ramai ramai orang mula masuk Islam. Jadi dia pergi ke Madinah, pergi jumpa pendeta Yahudi lah. Jadi pendeta Yahudi tu tanya, bagi tahu, dia kata, kau balik ke tanya Muhammad, kalau dia boleh jawab tiga soalan ni, dia betul Nabi. Saya dah cerita dulu tu, saya ingat lagi tu, kan? Ingat lagi tiga soalan tu tak agak-agak? Saya ingat saya bagi RM2 orang. RM2 je lah. Dia tanya tiga soalan, kau balik kau tanya Muhammad, kalau dia boleh jawab tiga soalan, dia betul dia Nabi. Kan? Contoh macam tu lah cerita. Ini cerita turunnya surah Al-Kahfi tu tuan. Apa cerita? Turunnya surah Al-Kahfi. Jadi ya Quraisy, orang Quraisy ni balik jumpa Nabi, tanyalah. Kau tahu tak Muhammad, kisah sekumpulan pemuda yang meninggalkan negeri dia berlindung dalam gua. Satu surah Al-Kahfi tak turun lagi. Okey, satu soalan. Yang keduanya dia kata, dia tahu tak, kau tahu tak Muhammad, ada seorang raja yang menguasai timur dan barat. Istitulah Iskandar Zulkarnain itu kan, dalam surah Kahfi juga. Kemudian satu lagi dia tanya, dia tahu, kau tahu tak Muhammad, di mana ruh, ruh hidup kat mana? Kita ada, saya ada jasad, ada ruh, di mana ruh? Boleh tunjuk tak ruh di mana, kan tanya. Jadi Nabi minta tangguh, Nabi kata okey, besok aku bagi jawapan. Nabi besok kata, jadi besok tu Nabi lupa nak kata insya-Allah. Jadi Allah Taala menegur Nabi dalam ayat surah Kahfi tu, ya, wala taqullanna li syai'in inni fa'ilun dzalika radan illa insya-Allah. Jangan kau kata Muhammad, aku akan menjawabnya besok kecuali kamu kena kata insya-Allah. Jadi Nabi dia kena denda sikit pada Allah. Nabi pun kena denda tu kan. Wahyu tak turun selama 2 minggu. Jadi orang Quraisy tadi memanglah cakap tu tuan-tuan. Apa je kata Muhammad dah. Tuhan dia tak beritahu dia dah 2 minggu, dia janji kita semalam nak jawab besok. Tapi Nabi, sebab wahyu tak turun, Nabi tak boleh jawab. Ya Allah nak ajar Rasulullah ni begitu sekali tuan-tuan, insya-Allah ni jangan main, jangan buat main-main. Lepas tu kita disuruh mengatakan apabila kita diminta buat sesuatu, kita kena kata insya-Allah. Ambil pedoman daripada peristiwa yang berlaku pada Rasulullah sendiri. Ya, kita ni jemput kenduri mahaya ya esok ya. Kata apa? Insya-Allah. Tapi insya-Allah orang Melayu tak boleh harap. Insya-Allah orang Melayu ni macam orang tak percaya je kan. Insya-Allah datang datang betul ya. Insya-Allah yang kita jawab. Ya. Padahalnya insya-Allah tu yang paling betul. Kalau kita kata, ya saya mesti datang. Mana boleh cakap je, setiap malam tu dah mati apa semua kan. Muzur ke malam tu, demam ke, sakit ke. Mana nak. Sebab tu insyaAllah tu makna apa insyaAllah? Jika dikendaki oleh Allah. Kan cantik bahasa tu. Kata awak datang sama saya besok, ya, ada kenduri sikit. InsyaAllah. Jadi yang kata tu pun betul-betul. Yang mendengar pun, dia kena yakinlah dengan insyaAllah tu. Yakin. Makna kalau ada andai kata ada sesuatu yang menghalang, maka Allah tak izinkan, maka aku tak boleh datang. Macam itulah cerita. Jadi berkata insyaAllah. Jadi contoh peristiwa jatuh, maka selang 2 minggu, setengah ulama kata 3 minggu, maka turunlah ayat surah Kahfi. Cerita Ashabul Kahfi tu lah. Sebab Nabi tidak tahu cerita Ashabul Kahfi kecuali apabila Allah Ta'ala turunkan ayat. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim. Ya, mereka adalah sekumpulan pemuda yang kami berikan petunjuk pada mereka, ya. Innahum fityatun amanu, mereka ni mereka pemuda yang beriman, mereka yang mendapat petunjuk Allah, dan Allah Taala perteguhkan hati mereka supaya mereka kuat untuk mereka mempertahankan akidah walaupun mereka diancam oleh Raja Dikianus masa itu. Raja Dikianus ni zaman mana? Zaman kerajaan Rom. Pemuda Al-Kahfi ni bukan berlaku pada zaman Nabi kita, tuan-tuan, ya? Berlaku pada zaman Rom. Sebab tu Nabi tak tahu. Tapi Allah Ta'ala turunkan ayat, maka Nabi tahu ceritanya, ya. Itu cerita. Kemudian cerita Iskandar Zulkarnain sama juga terdapat di hujung surah Al-Kahfi, ya. Yas'alunaka 'an Zulkarnain. Orang bertanya kamu wahai Muhammad mengenai Zulkarnain. Perkataan Iskandar tu tak ada sebenarnya.
Iskandar tu kita tambah je. Ya, kita kata Iskandar Zulkarnain, sebenarnya Zulkarnain saja, ya. Dalam Al-Quran tak sebut pun Iskandar. Yas'alunaka 'an Zulkarnain. Tahu baca surah Al-Kahfi di hujung. Muka surat, dua muka surat di akhir. Ya, maka Allah lah. Orang bertanya, kamu Muhammad mengenai Zulkarnain, ya. Maka bacalah kamu cerita. Ada panjang cerita kita macam mana Zulkarnain ini menjadi penguasa timur dan barat, sehingga ada sekumpulan orang tu diancam oleh Ya'juj Ma'juj. Pun ada juga di belakang tu Ya'juj Ma'juj. Ya, Nabi apa ni Zulkarnain membuat tembok yang besar, tembok yang kukuh, yang kerana atas permintaan penduduk itu, kerana dia diancam oleh Ya'juj Ma'juj. Jadi tembok itu dibuat dengan besi yang begitu kukuh, sehingga hari ini Ya'juj Ma'juj tak boleh lagi nak menembusi. Ya, hari-hari dia duk korek. Dia cuba nak menembusi tembok yang dibuat oleh Zulkarnain. Zulkarnain lah kita panggil Iskandar apa, tak apalah, tak jadi masalah, ya. Mana apa tu tuan, itu boleh. Jadi peristiwa tu tuan ada dalam Al-Quran. Ayat Allah Taala turunkan, ya. Jadi itulah. Ini beberapa contoh tuan, banyak lagi lah. Maknanya ayat Al-Quran yang turun pada Rasulullah tuan, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar itu secara sekaligus daripada Allah kepada langit pertama daripada Lauhul Mahfuz kepada, dan tertulis di Baitul Izzah. Daripada Baitul Izzah ni dibawa kepada Rasulullah secara beransur-ansur mengikut keperluan hajat Rasulullah. Boleh ya tuan-tuan? Jadi yang turun pada kita ni dipanggil kalam lafzi lah. Kalam lafzi ni yang dapat pertama tu kalam maknawi, dia ada dua nama, ya. Kalam lafzi ni kalam yang ada lafaznya ditulis, dipahami oleh Rasulullah, dan ayat Al-Quran ni turun dalam bahasa Arab. Kenapa? Kerana Rasulullah itu orang Arab. Kalau kitab-kitab dulu diturun dalam bahasa mereka, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Daud, katanya kitab Zabur itu bukan bahasa Arab. Kitab Taurat bukan bahasa Arab. Bahasa Ibrani, bahasa Kipti, ya. Itu sebab apa? Masa itu Bani Israel dia bukan bahasa Arab. Tapi kerana Nabi kita Muhammad SAW, Al-Quran ditulis turun dalam bahasa Arab kerana Nabi orang Arab. Walaupun Nabi pun Nabi bacalah kepada kita, dan kebetulan sahabat-sahabat Nabi ketika itu yang ada di Makkah itu kan semua orang Arab. Jadi bila Nabi terima wahyu, Nabi pun terus bacakan kepada sahabat-sahabat. Sebelum tu Nabi panggil penulis wahyu, ada 3-4 orang penulis wahyu. Turun ayat, Nabi panggil. Ada ayat turun, tulis, Nabi suruh tulis. Takut lupa Nabi pun. Lepas tu Nabi kadang-kadang Nabi nak hafal ayat, sebab Nabi tidak boleh menulis membaca. Dia tulis, di antara penulisnya ialah Ali bin Abi Talib, ya, Abu Sufyan, Zaid bin Harithah, itu di antara nama-nama penulis Al-Wahyu. Disimpan di satu rumah. Dan pada malam bulan Ramadan, maka malaikat Jibril turun bertadarus dengan Rasulullah. Sebab itu Rasulullah tahu susunan ayat itu bermula dengan kan dia ada 100 surah semua sekali Al-Quran. Siapa ingat? Yang ini kalau siapa jawab dapat RM6 lah, mahal sikit. Maknanya 114 surah kan, semua dah tahu kan. Itu ilmu lah tu tuan. Yang mengaji ni belajar dia untung lah. Sebab kita tahulah kita ada 114 surah. Ini 114 surah, dia bermula dengan surah apa? Susunan. Sebab ayat pertama turun kepada Nabi kita, ayat apa? Iqra' kan? Ayat Iqra'. Iqra' tu duduk, namanya surah Al-Alaq. Duduk di bahagian belakang lah. Dalam juzuk. Kita sekarang kita jumpa tu, insyaAllah akan jumpa surah Iqra' nanti, ya. Kalau ikut sepatutnya, kalau ikut susunan, sejarah penurunan dia, patutnya Iqra' ni duduk di pertama lah. Sebab dia mula-mula ke itu. Tak, ya, tidak begitu. Jadi daripada mana susunan itu berlaku? Daripada Allah Ta'ala dibawa mereka melalui Jibril. Jadi Jibril bertadarus dengan Nabi. Jadi Jibril mulakan daripada Al-Fatihah. Lepas Fatihah, surah Baqarah. Lepas Baqarah, Ali Imran. Lepas Imran, An-Nisa. Sampai ke belakang. Sampai juzuk. Juzuk Amma. Amma yang tasa'alun. Sampailah ke bawah. Kul a'udzu birabbin nas. Berakhir di situ, ya. Jadi susunan itu tu bukan pandai-pandai Rasulullah. Itu dibawa oleh malaikat Jibril ketika mana Jibril datang bertadarus dengan Nabi pada malam bulan Ramadan. Jadi tradisi itu
kita pun disunatkan bertadarus pada pada bulan Ramadan, ya. Ya habis itu tuan, itu tiga. Saya sambung sikit lagi, dia kata bacaan itu, dia kata sesungguhnya kami turun kalau kata pada malamul qadar, wa ma adraka ma lailatul qadar. Apakah kau ketahui ya Muhammad kelebihan pada malam Lailatul Qadar itu? Allah tanya, ya. Yakni malam itu ditakdirkan Allah dan hukum barang yang dikehendaki menjadi pada tahun itu, ya. Sampai pada tahun hadapan. Jadi pada malam, kenapa dinamakan malam Lailatul Qadar? Kerana malam itu ditentukan takdir manusia. Nasib kita ditulis pada malam, ya. Ditulis pada malam itu. Apa disebut dalam kitab ni, dia kata apa di antara yang ditulis? Setahun. Dalam setahun tu apa yang terjadi pada kita? Pertama daripada matinya, ajal kita lah, ya. Dan bila akan seorang bayi akan lahir, rezeki kita macam mana, ya. Dan lain-lainnya. Dan diserahkan kepada empat malaikat yang mentadbir kerajaan alam. Itulah malaikat Israfil, malaikat Mikail, Izrail dan malaikat Jibril. Kan pada malam itu ditulis nasib kita, ya. Kita mati bila, ya. Rezeki kita banyak mana, anak dalam perut tu lahir bila. Kadang-kadang anak kita tak tahu, kan, anak. Dia kata-kata orang perempuan dia mengandung 9 bulan 10 hari. Adakah dia tetap 90 hari itu? Ada tak yang hari awal? Ada tak? Ada lahir 7 bulan pada, kan, betul? Ada lahir kadang-kadang belum, itu dia panggil keguguran, belum masuk nyawa lagi, sebelum 4 bulan dah ada punya buku. Jadi ditentukan pada malam itu, seorang itu akan lahir pada tarikh sekian-sekian, maka dia lahirlah ke dunia ini. Itu dipanggil takdir lah. Takdir ini perancangan Allah, ya. Panggil qadak, qadak, panggil qadak qadar itu. Nah, qadak qadar, ya, takdir itu. Cuma di antara qadak, dia ada satu perancangan Allah, satu pelaksanaan. Allah rancang bini-bini-bini, kita ada tentukan, kita tertulis di Lauhul Mahfuz, ya. Maka satu ketika Allah Ta'ala laksanakan perancangan itu, maka jadilah. Umpamanya kita ni tuan-tuan, contohnya lah benda-benda yang berlaku, ya. Seorang itu ditakdirkan dia accident, dia accident pada satu tempat. Sebenarnya takdir Allah tu, tuan-tuan. Perancangan Allah adalah perancangan Allah nak uji kita, ya. Saya pun pernah accident sekali lah, accident, kan, mana kita tak tahu. Satu ketika kena pula di dekat luar negara. Sedih lah saya ni, peristiwa saya ni. Belajar, pergi buat master dekat luar negara, accident di sana. Jadi kita tak tahu. Tapi tuan-tuan, takdir Allah Ta'ala ni, ketika mana sampai takdir tu, dia nampak perjalanan kita tu menuju ke arah tu. Saya dengan rumah pergi masuk satu supermarket nak beli barang, ya. Jadi pukul 2:30, saya hari tu macam nak cepat sikit, tak tahu kenapa. Padahalnya masa tu belum pukul 2 lagi. Saya bawa barang dengan tangan saya pergi kat kaunter, tak masuk dalam troli. Jadi rumah saya ni apa, kan, macam ada sesuatu. Jadi saya pun balik, bawa kereta, dan keadaan mood kita pun diam je, kan. Tepat pada pukul 2:30, ya, di suatu tempat namanya di atas Swansea dengan Lampeter itu, berlakulah accident. Itu takdir itu, kan, berlaku accident, melanggar dengan bas, melanggar dengan bas, melanggar betul depan-depan, ya. Bas terbalik, saya pun pusing kereta itu, terlanggar tebing, maka patahlah kaki saya. Takdir, patah. Sebaik boleh berjalan lagi, tuan-tuan, sembuh baliklah, alhamdulillah lah, ya. Jadi nak cerita, itu takdir dia panggil, ketentuan ilahi. So kenapa saya accident, ya? Saya tak baca doa ke? Kereta hari tu baru saya ingat, tu saya naik kereta, saya tak baca doa. Biasanya kita nak baca doa. Doanya apa ni? Alhamdulillahillazi, ya. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamuqlibun. Allah Taala mengajar kita supaya kita baca doa ni, ya. Ketika mana takdir kita sampai, doa apa kita lupa. Apa jatuhnya? Berlakulah, ya. Jadi itu takdir, perancangan Allah. Kamu pada pukul 2:30 petang pada tempat sekian-sekian kamu akan berlaku accident. Itu perancangan Allah. Tapi adakah perancangan ini boleh diubah? Boleh diubah tak tu? Allah boleh ubah tak perancangan ini? Jawab dia boleh. Yang tak boleh ubahnya mati. Rezeki sekian banyak Allah tak nak minta pada kita, kan. Itu tapi dia panggil qada. Ini dipanggil qada muallak, bukan qada mubrak, ya. Jadi qada muallak ni boleh.
Ya, sebab tu kalau kita ditakdirkan kita di aksiden masa satu tempat, na'udzubillah lah, kita tiap-tiap hari kita baca doa, ya. Kemudian kita minta kepada Allah sebenarnya. Allah Ta'ala boleh mengubah takdir yang sepatutnya berlaku aksiden itu kepada tidak berlaku. Sebab itu hak Allah. Ya. Tetapi kalau kita tak buat apa-apa, maka perancangan Allah berlakulah. Nabi kata, la yuradul qada illa bin doa. Sesuatu perancangan Allah itu tidak boleh tertolak kecuali dengan doa. Jadi kita doa lah, Tuan. Lepas tu dalam apa perkara pula, Tuan, hidup kita ni kita kena banyak doa dengan Allah. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada bala bencana. Sekiranya ada sesuatu takdir yang tidak baik, maka jauhkanlah aku daripada takdir yang tidak baik itu kepada takdir yang lebih baik. Kita cakap macam tu. Jadi kita ni Allah Ta'ala, Allah Ta'ala boleh mengubah sesuatu ketetapannya dengan sebab kita rajin berdoa, kita minta dengan Allah, maka Allah boleh. Macam kita dengan bos kita ni pejabat macam tu juga, Tuan. Kita dia kata mengikut peraturan, awak tak boleh cuti. Tapi kita buat rayuan, kita merayu dengan dia sekali. Boleh tak bos tu tukar daripada tak boleh menjadi boleh? Boleh tak? Boleh. Itu contoh kecil je, Tuan, kita dengan Allah, kan. Allah Ta'ala suka orang meminta, merayu, berdoa kepadanya, kerana dia itu semua pemurah lagi maha penyayang, ya. Okey. Loceng dah bunyi tu, boleh sambung sekali. Pasal tak lewat tadi, kan, boleh lagi, kan. Okey, habis itu, Tuan, habis. Kemudian perancangan Allah tadi ditentukan sehingga setahun pada malam tu qada itu, Tuan, dia berlaku. Setahun Allah Ta'ala membuat perancangan untuk kita dan diserah kepada empat malam malaikat, malaikat Israfil, malaikat Mikail, malaikat Israel dan Jibril, malaikat Jibril, ya. Maka Lailatul Qadar itu, dia kata Lailatul Qadar khairu min alfi syahr, bermula satu malam Lailatul Qadar itu terlebih baik daripada 1,000 bulan yang tiada di dalamnya Lailatul Qadar. Maknanya kelebihan Lailatul Qadar itu melebihi 1,000 bulan, iaitu 84 tahun, ya. 80 tahun 4 bulan maksud saya. 1,000 bulan tu menyamai 80 tahun 4 bulan. Yakni kelebihan amalan yang soleh pada malamnya. Kalau kita rajin buat malam-malam tu, maka kita dapat kelebihan itu. Contohnya daripada sembahyang, kita sembahyang malam tu, kita bertasbih dan lain-lainnya. Kenapa ada kelebihan itu? Tanazzalul malaikatu waruhu biha. Turun oleh malaikat yang duduk pada Sidratul Muntaha. Di mana Sidratul Muntaha ni, Tuan? Ya. Atas pada langit ketujuh. Jadi malaikat turun pada malam tu, pada tu malaikat tu daripada tinggi tu. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit ketujuh, atas pada langit ketujuh dia panggil Sidratul Muntaha. Ya, atas tu dia panggil Mustawan. Di situ adanya arasy Allah. Arasy Allah, ya. Dijaga oleh 8 orang malaikat yang besar-besar. Malaikat paling besar sekali ialah malaikat yang menjaga arasy. Walaupun malaikat Israfil ni kata malaikat Jibril, ketika mana Jibril menunjukkan wajah sebenarnya kepada Rasulullah, Rasulullah tengok dah besar, tak nampak, gelap. Rasulullah pegang kaki je, kaki Jibril, besar juga Jibril, gelap semua pun. Dia buka sayap dia, ada katakan 200 sayap, ada katakan 600 sayap, ya. Jadi malaikat Jibril kata, aku ni tak besar lagi, ada lagi malaikat lebih besar pada aku. Dia kata malaikat Israfil lagi besar pada aku, dia kata. Jadi malaikat Israfil kata, ada lagi malaikat yang lebih besar pada aku, iaitulah Hamalatul Arash namanya, iaitu malaikat yang menjaga arash. Macam mana arash ni? Lambang kebesaran Allah berada di atas langit sana, ya? Atas pada Sidratul Muntaha lagi, ya. Jadi kita tak tahu macam mana, ya? Tapi Rasulullah dah tengok lah, Rasulullah dah cerita kat kita sikit-sikit, ya? Itulah yang katakan. Jadi itu kelebihannya. Jadi malaikat apa ni, tiga empat orang malaikat ni yang ditugaskan untuk menentukan kadar-kadar kita itu di atas ketentuan ilahi, ya. Jadi kita turun malaikat itu yang duduk di Sidratul Muntaha dan malaikat Jibril pada malam tu. Malaikat Jibril pun turun, ya. Malaikat di arah sana pun turun. Turun itu biizni rabbihim, dengan suruhan Tuhan mereka, dengan izin Allah lah. Salamun min kulli amr, ya, salamun hiyata matla'il fajr. Dengan yang tiap-tiap kerajaan dan hukum Allah Ta'ala pada tahun itu. Maksudnya Allah Ta'ala, dia apa ni, malaikat turun dengan membawa hukum dan nasib kita lah, ya, hingga tahun hadapan. Daripada kita matinya bila, ajal kita bila, kita bila kita beranak, ya, rezeki kita dan sebagainya. Kemudian diserahkan pada malaikat yang empat tadi, ya. Salamun hiyata matla'il fajr. Malaikat itu memberi salam, ya, atas orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan yang berdiri ataupun yang duduk pada malam. Malam tu yang duduk pun malaikat bagi salam, yang berdiri pun malaikat bagi salam. Malam bila ni? Malam Lailatul
Laylatul Qadar tu mereka turun, dia jumpa siapa-siapa, dia bagi salam, ya. Cara salam tu Allahu a'lam lah, ya. Dia bagi salam cara malaikat lah, ya. Kemudian apa nama ni, dan ada yang duduk, dia kata sama ada yang duduk saja atau yang duduk berzikir pada Allah, yang baca Quran. Dan pada setengah riwayat, barang siapa yang disentuh oleh malaikat ataupun ia disentuhnya, dia menyentuh malaikat, dapat sa'adah selama-lamanya. Sa'adah artinya dapat kebahagiaan selama-lamanya. Pada malam itu, kiranya malaikat turun bersentuh dengan kita ataupun malaikat menyentuh kita. Pada malam bila? Malam Lailatul Qadar itu, kata kitab ni, dia kata kita akan dapat kebahagiaan selama-lamanya. Tapi kalau kita, maknanya malaikat tu tengok keadaan macam mana, kalau kita dia turun itu, dia kita tidur, maka malaikat tulis kita tidur, kan. Tapi kalau kita tengok malaikat, tengok kita sedang beribadah, dia pun begitu sentuh kita, masya-Allah lah tuan-tuan, ya. Sebab malam tu qada itu, sebab itulah di bulan Ramadan tuan-tuan, kita bangun awal sikit, kan, kita beribadat sebelum sahur tu, kita dah bangun pukul 4 pagi ke 4:30, ya. Sahur tu disunatkan kita buat di hujung-hujung tu, jangan terus bangun terus sahur. Bangun beribadat dulu. Maka ketika itu, kalau terkena pada malam Lailatul Qadar, kita akan mendapat pahala melebihi 43 tahun. Pada 40 tahun 3 bulan. Kalau kita disentuh oleh malaikat, maka kita dapat kebahagiaan selama-lamanya. Bagaimana kebahagiaan itu? Kisah kepada Allah. Kemudian bila dia, sampai bila malaikat itu berada di bawah, hatta matla'il fajr, hinggalah naik fajar subuh. Yang ini tiada lalu atas mukmin lelaki dan mukmin perempuan, malaikat salam malaikat atasnya. Tak kira lelaki atau wanita, ya, malaikat datang, dia akan bagi salam. Cuma kita tak dengar lah. Kalau dengar, kita lari pula kot. Dengar orang bagi salam, malaikat assalamualaikum, malaikat datang, rupa tak nampak, kan. Kita lari, ya. Zaman dulu orang tua-tua kita, dia ada kepercayaan pelik-pelik, kan. Dia kalau jumpa Lailatul Qadar, dia nak minta. Tuan nak minta apa kalau jumpa Lailatul Qadar? Soalan, ya. Rasulullah pun ditanya. Rasulullah ditanya, kalau saya jumpa, jumpa ni jumpa maksudnya ada petunjuk-petunjuk malam tu Lailatul Qadar, apa saya nak minta? Tuan nak minta apa, ya? Minta majlis ke, minta umur besar ke, ya? Minta kaya, kan? Kalau saya minta itu lah. Nabi suruh minta doa tu lah. Ni kata silap saya, anak dah sedih dah, Siti Fatimah silap, dia tanya Rasulullah, tanya ayah dia, kalau saya jumpa Lailatul Qadar, saya nak minta apa? Jadi dia suruh baca doa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ingat tak doa tu? Dibaca pada sepanjang bulan Ramadan oleh imam-imam kita. Kita pun disunatkan baca, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Boleh ingat tak? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu dibaca oleh imam pada malam solat tarawih, ya. Tuan dia baca tuan pasal tu, ya. Dan kita pun disunat baca. Jadi malam-malam kita baca doa tu, tuan. Andai kata terkena pada Lailatul Qadar, maka Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita. Apabila Allah Ta'ala dah ampun dosa kita, dah tak ada dosa, maka tempat kita insyaAllah di syurga. Itu yang kita nak, itu kan. Di dunia ni minta pun tak akan, tak lama. Kita minta akhirat ni, akhirat, kan. Minta benda dunia tu, tuan, kita mati habis lah. Minta umur besar, minta tanah banyak, kan, duit bank banyak. Apabila kita mendengar dunia, apa apa jadi benda semua? Semua akan jadi harta pusaka. Sebab itu Rasulullah tak mengajar kita meminta benda-benda yang berbentuk material, tetapi dia suruh kita minta apa tadi? Allahumma innaka afuwun, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau suka kepada kemaafan. Fa'fu anni, oleh itu maafkanlah aku, ampunkanlah dosaku. Jadi kenapa Rasulullah ajar kita begitu? Mana kita ni, tuan, kalau dosa-dosa kita diampun oleh Allah, berarti kita tidak ada dosa. Bila kita ada dosa, pahala kita mengatasi dosa, maka insyaAllah di perbicaraan di hari akhirat, kiamat besok, di akhirat, kita maknanya kita lepas daripada dosa, mana kita ada pahala, pahala kita melebihi pada dosa, maka insyaAllah kita akan dipersilakan masuk syurga. Itulah kejayaan sebenarnya, ya. Jadi kita disuruh diminta pada bila ni, pada malam Lailatul Qadar. Dia tu pun tuan-tuan nak latih doa tu daripada sekarang, boleh. Saya selalu baca doa tu dalam solat, lepas solat, Allahumma innaka afuwun karim. Cuma perkataan karim tu ditambah, ya.
Tapi dalam hadis dia sebut Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, seulang banyak kali itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Ikut saya sekali. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ha, kalau kita baca ramai-ramai fa'fu anna. Itu kalau kita mungkin kita jadi imam ya. Ha, makna dia apa tadi? Saya ulang balik maknanya. Ya Allah, sesungguhnya engkau ni sangat pemaaf dan suka pada kemaafan. Oleh itu, maafkan aku, ya Allah. Ha, itulah. Itu saja yang Rasulullah ajar kita untuk minta pada Allah SWT. Bukan saya minta pada yang pelik-pelik. Ha, itulah Rasulullah SWT dia mengutamakan permintaan yang ada kena-kena dengan akhirat daripada kita menumpukan pada mesti suka dunia. Ya. Ha, dia alhamdulillah, Tuan. Dah habislah kita malam ni. Surah Al-Qadar. Ya. Cerita lebih kuat. Maksudnya apa, Tuan? Inna anzalnahu bi lailatin, sesungguhnya Allah Taala turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar secara sekaligus daripada Lauhul Mahfuz ke langit dunia dan ditulis di Baitul Izzah. Kemudian disalin oleh ditulis oleh malaikat Jibril dan empat orang malaikat ya. Dan di sana pada malam itu tertulisnya nasib manusia. Ya, nasib pada manusia itu pada Lailatul Qadar itu. Maka malaikat Jibril membawa Al-Quran secara sedikit demi sedikit kepada Rasulullah mengikut peristiwa yang berlaku kepada Nabi. Ada keperluan, bawa turun. Al-Quran bawa turun selama, berlaku selama 23 tahun masa kenabian. Maka bila berkata tak, pada malam itu malaikat turun pada Lailatul Qadar sampai waktu subuh. Salamun yata matla'il fajr, malaikat turun bersama, akan mereka menjelajah seluruh bumi. Jumpa siapa saja, dia memberi salam. Dan siapa tersentuh dengan malaikat pada malam itu, maka dia akan mendapat kebahagiaan sampai bila-bila. Ya? Ha, sekadar itulah malam ini. Allahuakbar, terpanjang sikit ni, pasal qada' sikit, pasal mula lewat tadi kan. Lebih sikit. Jadi mudah-mudahan, insyaAllah. Dah habis surah itu, dan nanti kuliah akan datang, kita masuk kepada surah yang berikutnya, iaitu surah Al-Alaq. Baru tadi sebut Al-Alaq. Iaitulah surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nama surah itu daripada surah Al-Alaq, insyaallah. Jadi untuk malam ini kita saja, saya sudah ini aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azbillahi samil alim. Inna syaitana rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi ajma'in. Allahumma inna dzunubana wa walidaina warhamhum kama rabbawna shighara li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mata'al ahya'i min wal amwat. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.